Skin Popo Boy. Jadi let's go, kita ke map rahasia Stumble guys, Stumble guys, Stumble guys. Dan ternyata tidak ada peserta guys. Oh my, apakah di sini akan muncul monster? Apakah ada? Oh my god, apa itu? Apa itu? I don't know itu apa itu. Oke, kita berubah dulu, kita berubah dulu, berubah dulu guys. Ini T-Rex dinosaurus gitu loh, tapi aneh banget guys. Warnanya kayak Venom ya. Oh my god, ini dinosaurus Venom ini. Wow, wow, wow. Kita akan melawannya guys. Ini akan menjadi pertarungan Bobo Boy melawan dinosaurus Dino. Giginya warna kuning dong. Aneh banget warnanya guys. Oke, kita berubah ke Bobo Boy Ultraman Air. Let's go ya, kita bantai menggunakan serangan bertubi-tubi. T-Rex sekalipun kita bantai guys. Serem banget guys. Dia nggak punya tangan guys. Badannya besar, tangannya kecil. Oke, berubah menggunakan Ultraman Bobo Boy Api. Ayo Bobo Boy, tunjukkan kekuatanmu. Oh, dia mau maju. Apa kekuatannya apa sih? Ini T-Rex ini nggak ada guys. Kita serang aja. Rasakan aumannya saja yang besar guys. Cuman dia tidak berdaya diserang sama Ultraman Bobo Boy. Dan kali ini berubah menjadi Halilintar ya. Let's go Ultraman Bobo Boy Halilintar. Kita tebas, jadikan samsak aja nih dinosaurusnya nih. Tidak berguna guys. Lebih kuat Ganki atau Godzilla lebih kuat sih daripada ini ya. Oke, kita berubah lagi menggunakan Ultraman Bobo Boy Solar. Ini akan mati kali ini guys. Kita akan bantai dia menggunakan ini ya. Terlalu lemah dia guys. Kayak kadal, kayak kadal ya. Oke. Masih mau. Dia menyerang menggunakan ekor ya ternyata ya. Oke. No problem. Itu sajakah kekuatanmu? Apa? Bisa mengeluarkan ini naga atau T-Rex sih, kok bisa ada api dari mulutnya ini? Aneh banget ini T-Rex-nya nih. Oke, tanpa basa-basi, aduh enggak kena. Jago dia guys. Oh, ngapain dia? Kaget aku. Jurus T-Rex macam apa itu guys? Itu serangan T-Rex di film Jurassic Park ya. Oke, kita bantai guys. Kita akan mengalahkan dia. Ini akan menjadi serangan terepikku. Sekali lagi. Sekali lagi. Lagi. Tahan dulu. Ada keluarkan api dia dari mulutnya macam naga. Oke guys, aku akan mengeluarkan serangan pamungkas dan ini akan mengakhiri ini ya. Dan ini dia guys, rasakan. Apakah dia langsung meninggoy guys? Langsung meninggoy ya. Tidak berdaya, dia langsung tertancap oleh panah mematikan dari Ultra. Punya kekuatan super ya, seperti itulah. Oke, tuh sebasi kita akan langsung saja burung. Keren banget guys, kayak burung merak ya, itu warna ekornya ya. Cuman dia keren. Ini salah satu skin burung terkeren yang aku punya, karena aku nggak punya banyak skin burung sih sebenarnya sih. Oke, kita akan coba coba lagi guys. Keren banget ini. Aduh, enggak kena. Sorry. Belum terbiasa guys. Tapi ini keren, harus kuakui ini keren banget ya. Wis. Buru sapi nih guys. Oh my god. Guys. Ih, kalah semua. Wah, GG Gaming ini guys. Wow. GG Gaming sekali nih skin burung kita ini guys. GG sekali weh. Oh my god. Salah satu skin terkeren yang aku punya saat ini kayak burung HP. Godzilla guys. Kita akan melawan Godzilla. Let's go ya. Kita lawan Godzilla ya. Oke.
maju kau, kita lawan Godzilla guys. Aduh nggak mempan, guys. Godzilla ini tampaknya terlalu kuat dan energi. Oh tadi aku nggak tahu kalau kita akan berhadapan dengan Godzilla ya. Kalau tahu tadi aku akan menghemat tenaga ya, baru kita lawan Godzilla. Tapi tadi tenaganya udah habis kita pakai semuanya melawan semua peserta. Padahal itu mereka pakai yang biasa-biasa juga kalah itu mereka itu guys. Tapi yaudahlah ya, nggak apa-apa guys, kita kalah ya. Yang penting kita melakukan perlawanan. Oke maju kau sini, Oke. Oh, ngapain dia guys? Dia salah mengincar ya. Aku ada di sini. Dia nggak ngelihat kita ya. Hey, oh, nah baru dia ngelihat kita guys. Oke, kita kabur. Let's go, Pit. Oke, let's go. Kita putar balik, kita serang lagi. Oke, berhadapan guys. Kita adu kekuatan. Let's go. Akhirnya tenaganya kembali dan kita berhasil mengalahkan Godzilla itu guys. Itu dia kekuatan bilang aku pakai skin rahasia Boboiboy tapi mapnya malah dapat di map stasiun terbengkalai yang mana aku pernah kalah di sini menggunakan skin Boboiboy. Oh my god. Oke, di sini aku pakai tiga elemen ya. Elemen api, air, dan lihat dulu musuhnya guys, kita test drive dulu. Oke, apakah akan keluar? Apakah dia akan keluar? Oh, apa itu? Apa itu gurita? Oh my god, ini kraken guys. Gurita raksasa. Oh my god. Ih, gede banget tentakelnya. Lo. Kok ada kraken di kereta guys? Ini seharusnya di laut ini. Kita berubah. Oke guys, kita akan menjadikan dia gurita panggang ya. Menggunakan bola api kita. Dan rasakan. Tidak mempan guys, tidak mempan. Ih, gede banget guritanya guys. Ini kraken ini, kita tembak. Aduh, tidak kena. Serem banget ya. Oke, kita pakai air guys, ini dia Boboiboy air. Lah kok dikasih air guys, dia kan dari lah. Oke, kita coba tembak lagi, coba serang lagi. Kok dihindarin sih? Beneran guys, beneran bertambah kuat dia ya. Oke, udah cukup basa-basi ini, kita langsung pakai Boboiboy dengan kekuatan ini aja. Apa sih namanya, solar, let's go ya. Oke, kita akan menembak dia dan rasakan ini. Rasakan. Oke, dia terkapar macam cicak-cicak di dinding. Jadi kita langsung saja, kita langsung ke garis finish. Masih guys, masih mengejar si kraken monster raksasanya, masih mengejar. I don't know kenapa dia mengejar kita. Kita langsung saja ke garis finish. Yeay. Kita lihat apakah kita mendapatkan skin dari kraken ini. Ya, di sini aku akan menggunakan skin buaya darat ya. Ini adalah skin crocodile buaya guys. Skin buayanya gede banget nih, buaya muara ya dia ya. Ini habis makan orang ini dia guys, badannya segede ini. Oh, makin gede. Oh my god. Buayanya makin gede guys. Oh. Kita makan lagi guys, seru banget. Nyam. Di daratan guys. Makin gede. Kita makan lagi. Nyam. Oke, tersisa satu. Dia mau lawan kita, nggak bisa lagi. Godzilla. Ini aku pernah lihat secara langsung sih. Oke. Tidak kena. Kita akan ini nggak ada juni ya. Kita makan. Kita seruduk ya. Ayo buaya gendut, kalahkan Godzilla itu. Kita tumbuk dia dari atas. Masih belum juga. Ngapain dia itu?
Kita serang lagi guys. Oh, ngapain dia? Oh! Tidak, buaya. Oh! Oke. Oh, curang banget. Pakai nafas atas. Kalian lihat di sini, aku akan menggunakan skin rahasia hewan ikan lagi bersama dengan satu peserta saja. Ternyata kukira banyak musuhnya ya, satu doang loh ini. Oke, kita akan coba mencari musuh di sini guys, pakai ikan dori. Let's go. Kapten gelem gitu kayak di sini. Dan kita bisa meluncur gitu ya. Kita bisa meluncur karena kita ikan guys. Kita adalah ikan, teman-teman. Oke. Kita ikan. Oke, si ikan dori tampaknya kebingungan. Enggak sih. Kita langsung aja kali ya. Aku juga bingung juga, guys. Ini apa sih maksudnya? Oh my god, di sana ada kraken dan di sana ada monster ikan. Ikan apa itu? Gede banget lagi. Oke, aku tidak tahu di depan itu kita harus ngapain, tapi enggak ada pilihan. Maju aja sudah ya. Enggak tahu juga aku mau ngapain, guys. Kita maju aja. Oke, kita berenang. Oke, enggak apa-apa, kita pakai dori dulu. Maju. Di sini ada pusaran air, sangat berbahaya. Set. Ayo ikan dori, maju ikan dori. Kenapa dia ngeliatin kita mulu itu ikan ini? Maju lagi. Wah, apa itu, guys? Ikan Nemo raksasa, guys. Kita menemukan ikan Nemo raksasa di ujung. Oh my god, apakah kita akan dapat skin ikan Nemo raksasa ini, guys? Oke, kita dapat crown, kan? Karena ini creepypasta dari Finding Nemo di game Stumble, guys. Let's go, kita ke map rahasia Stumble, guys. Pipot push aja kali, biar gampang ya. Oke, guys, seperti yang kalian lihat di sini, ada banyak sekali peserta yang berarti kita akan memakan banyak peserta di sini. Ini baru guys, saatnya makan-makan. Kita makan semuanya. Apakah badan kita akan berbesar setelah kita memakan? Oke, satu. Kita ketemu tadi ya. Kita baru dapat itu pakai si dori. Ternyata memang sebesar itu kalau kita makan banyak orang. Makan, makin gede, GG guys. Kita makan lagi. Oke. Tersisa satu, kita makan lagi nih. Oke, kita sudah makan semuanya. Apa ini? Ada Upin Ipin Tayo dan juga Thomas X. Oke, kita akan coba makan para rongsokan ini ya. Nyam. Dua lagi. Kita makan, geser. Nyam. Gede banget. Gila, ini ikan raksasa, guys. Nyam. Oke. Kita akan coba putar balik. Masih ada skibidi guys. Oke, ini makanan penutup kita. Makin gede, udahlah ini gede banget guys. Segede arenanya sedini, segede map hipotpus ini. Masuk nggak gitu guys? Kayaknya masuk kepalanya doang ya gitu ya. Nggak apa-apa guys, kepalanya aja nggak apa-apa ya. Let's go, kita masukin. Dan yap, itu dia guys. Dari hantu Delman, keren banget guys. Keren banget ya. Ada hantu Martin dan hantu pocongnya. Oke, kita bantai. Ini banyak banget skibidi toilet di sini, everybody. Kita bantai mereka semua ya. Oke, kita lihat bagaimana ini emotnya, ditabrak kah atau apa ini guys. Oh, ternyata si Martin ini bisa Martin bisa mengeluarkan energi kegelapan, energi kejahatan dari tongkatnya ini guys. Oh my god. Wah, GG nih. Wah. Wow, keren banget guys, GG nih. Kukira dia bakal nabrak loh. Ternyata dia bisa mengeluarkan tuh dari tongkatnya kalian. Wah. Mantap jiwa guys, mantap jiwa ini. Keren banget ini. Kita pakai Delman di map rahasia. Di map pipot push gitu. Kita tembak. Oke. Kita tembak satu lagi. Oke, dia mau menyerang.
Oke, mau menyerang dia. Kita tembak sekali. Teler juga dia meninggal aja guys ya. Kita tembak guys. Loh, gak ada itu guys. Gak ada mapinisnya. Aku baru sadar. Kita bunuh dulu dia. Mati, kita tabrak aja. Oke, ternyata di sini tidak ada garis finishnya. Kuda kita tidak bisa berlari ke sana karena tidak ada garis finishnya, guys. Oh, ada Skibi di toilet rupanya di sini, everybody. Kita harus mengalahkan monster-monster semuanya dulu baru turun arenanya ya. Seperti itu kurang lebih konsepnya. Oh, di luar hujan, guys. Deras ya. Nggak tahu kedengaran atau tidak. Semoga tidak tembus suaranya. Dan mari kita kalahkan. Halo. Ukurannya sih sama gitu nih. Ukurannya sama ini ya. Oh. Ini sekali serang mati sini. Terlalu lemah, guys. Nggak bisa panjang-panjang durasinya kita ini ya. Musuhnya lemah-lemah gitu loh. Nggak ada apa-apanya, guys. Gitu doang. Nabrak-nabrak aja ya. Kita bunuh dia nih. Oke, kita akan menyerang dia dan ini akan menjadi satu kali serangan mati dia. Kita tembak dan kita tabrak. Mati guys, ditembak dan ditabrak ya. Oke, dia mati tidak berdaya. Seharusnya turun sih, sudah sih seharusnya ya. Balik. Oh, masih ada satu Anda. Hey. Ngapain Anda, hey? Kita tembak ya. Atau tabrak aja kali ya. Oke, mati dia guys. Lu. Masih ada guys, masih ada. Oh, banyak ya. Ada dua ya. Oke. Kita bantai guys. Kukira tadi udah selesai ya. Oke, 3, 2, 1, mati kau. Oke, tersisa Cartoon Cat. Oh, Cartoon Cat, ngapain kau di situ, deh? Kita bantai juga, guys. Ini akan menjadi hari pembantaian, ya. Oke, kita serang si Cartoon Cat ini. Katanya Cartoon Cat kuat, ya. Jadi, kita akan coba menyerang dia. Apakah akan mati dalam satu kali serangan saja? Oke. Oh, wah, GG, dia bisa menghindar, guys. Tabrak lagi. Oh, wah, kuat ini si Cartoon Cat ini, kuat ya. Ternyata dia kuat ya. Mati kah? Wah, mati dia setelah kita dorong jatuh dari arena. Ternyata dia bisa mati juga ya. Oke, langsung aja kita ke sana guys. Sudah turun itu ya. Sudah ada guys. Mapinisnya sudah. Oh, apa itu? Cacing. Ada monster cacing, everybody. Oh my god. Serem banget. Kabur. Panjang banget. Wah, serem banget. Gila. Wah, gila ini serem banget. Kabur. Cepat. Waduh, bahaya. Untung kita pakai kuda ya. Jadi cepat larinya, everybody. Dan kita berhasil lolos sebelum dimakan oleh cacing besar Alaska yang sangat menyeramkan itu. Dan kita ya berhasil. Tidak pernah ada kejadian macam itu ya. Di mana monsternya berada, dia akan muncul dari mana. Kita harus bersiap karena siapa tahu ada serangan dadakan kan, bahaya ya. Oke, tenang guys. Godzilla. Oh my god. Ternyata monster yang sedang menunggu kita adalah monster Godzilla raksasa, guys. Wah, gede banget. Wow. Amazing ya. Oke, kabur dulu guys, kabur dulu ya. Sabar. Kita kabur dulu. Cepat. Everybody. Oh, dia. Wih. Gede banget, gila. Waduh, guys. Gimana caranya ya kita ya? Aku jujur aja nggak pakai skin Boboiboy yang lain karena aku kira tadi musuhnya nggak begitu kuat ya. Jadi aku nggak bisa berubah jadi Boboiboy api, air, dan lain-lain. Nggak bisa guys, ini Boboiboy biasa ini aku pakein. Gimana caranya kita menang lawan Boboiboy biasa? Oh, no. Dia mulai mengeluarkan napas atomnya yang sangat kuat itu. Yang berarti kita harus bersembunyi. Bukan bersembunyi juga sih. Kabur lebih tepatnya. Oke, kita kabur guys. Kita akan langsung saja ke garis finish. Semoga saja dia tidak sempat aduh, gede banget sih badannya. Aduh, ngikutin pula dia. Bagaimana nih guys? Apa ini? Bagaimana caranya kita bisa memenangkan pertarungan ini ya?
terlalu mengerikan ini dia. Oke. Dah sempat sih, ku yakin dah sempat sih. Oke, please please jangan tembak, jangan tembak, jangan tembak, please 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 please. Aduh. Percuma guys kalau sudah kayak gini keadaannya, mau bagaimana lagi? Enggak bisa lagi berbuat apa-apa ya. Ini auto kalah sudah ini. Enggak pasti kalah sih ini, enggak mungkin menang ya. Kita hanya akan pasrah saja menerima takdir yang ada, karena ini mustahil bisa menang. Mustahil guys, sangat-sangat mustahil sekali. Jadi ya pasrah saja ini, kita biarkan diri kita meninggo ya, biar kita ditembak guys. Deh. Oh. Oh my god. Kita diselamatkan God. Eh, apa ini? King Kong, King Kong. Oh. Oh, dapat skin King Kong, guys. Oh. Oh my god. Wow. Oh, keren banget. Wow, amazing guys. Ayo kita coba. Oh, keren. Pakai senjata King Kongnya guys. Aduh, udah kena. Ini pertarungan Godzilla versus Kong ini. Wow, kita pakai King Kongnya pribadi. Skin baru guys. Walaupun aku punya skin Ultraman dan lain-lain, tapi ini King Kong nih baru aja aku punya ya. Jadi ini GG nih, punya senjata kapak lagi dia. Emang King Kong pakai kapak ya? Kok nggak kena-kena dari tadi loh, aku ngelempar-lempar loh, mengayunkan pedang. Kok tidak kena-kena? Mati kau. Maju kau. Sekali lagi bro, sekali lagi. Aduh, sabar. Oh, tidak semudah itu bro, tidak semudah itu. Saatnya kita basmi dia guys. Kita kalahkan si Godzilla ini menggunakan kekuatan King Kong. Waduh, nggak mati dong. Oh gila. Itu kekuatan penuh sudah itu ya, jadi ya. Tapi dia nggak mati dong. Oke, dibalas. Oh, nggak mempan. Tangkis lagi, aduh. Tangkis, aduh guys. Oh, no. Waduh, kalah guys, sorry banget. Tapi aku tidak tahu dia akan berubah menjadi apa dan kekuatannya apa. Jadi ya langsung saja kita cek ya, kita akan saksikan bersama-sama aku akan mendapatkan perubahan apa. Dan ini dia guys, saatnya kita mencari crown di map rahasia. Ini dia map rahasia kita, lagi-lagi di Pipot Push lagi. Dan ini dia benten kita lihat dia akan berubah menjadi apa ya pribadi. Oh, dia mulai mengeluarkan jam benten. Oh, apa itu? Loh. Oh, Spider Monkey guys, aku tahu ini. Oh, dia berubah menjadi Spider Monkey. Oh my god. Ini aku ingat banget waktu kecil aku sering nonton ini guys. Ini punya jaring laba-laba kayak Spider-Man ini. Wow, Spider Monkey ya. Oke, kita akan lihat bagaimana kekuatannya. Apakah benar dia bisa mengeluarkan jaring laba-laba seperti Spider-Man? Oke, oh my god. Ternyata benar guys, dia bisa mengeluarkan, oh my god, bisa mengeluarkan jaring laba-laba. Gokil sekali. Keren. Keren banget ini guys. Oke, naik ke atas, cus. Naik lagi ke atas, cus. Oke, kita akan membasmi kedua peserta di depan kita ini ya, menggunakan jaring laba-laba. Set. Oh my god, keren. Dia terjaring dan sudah tidak akan bisa lepas lagi, walaupun tidak mati itu ya. Jadi dia cuma terjaring aja, tidak mati, tapi kan mereka tidak bisa lepas gitu. Jadi kita bisa menang dengan mudah, apalagi ini musuh satu ini aja nih. Oke, kita coba serang. Nah, itu baru mati guys. Jadi kalau dikasih jaring baru dihajar itu bakal mati ya. Tapi kalau dikasih jaring aja dia tidak mati. Oke, kita sudah membasmi semua peserta yang ada di sini. Tapi kita akan lihat apakah ada sesuatu yang akan muncul di sini. Kita saksikan bersama-sama. Oh!
Venom, guys. Ada Venom di games. Oh, ternyata kita akan menghadapi Venom, guys. Aneh banget ada Venom di sini ya. Kita kan bukan Spider-Man, ini Spider-Monkey nih. Eh, salah orang kau. Kenapa ada Venom di sini? Sepertinya dia tersesat, guys. Salah ini. Oh, dia mau menghajar kita tapi tidak kena everybody. Oke, dia. Oh, no. Tidak. Oh, dia mulai mengamuk, guys. Kita akan mengeluarkan kekuatan kita untuk menghajarnya. Rasakan. Oke, tendangan tackle. Oh no, tidak kena, tidak mempan. Oh, bisa. Oh, Spider-Man Ki punya kekuatan lain ternyata selain serangan apa itu namanya? Jaring-jaring, ternyata dia juga bisa mengeluarkan kekuatan yang overpower ya. Oke, kita sudah mengalahkan semuanya. Saatnya kita ke garis finish sebelum datang lagi monster-monster alien yang lainnya. Oke, cepat guys. Ini salah musuh tadi itu. Si Venom itu mengira kalau kita ini Spider-Man ya. Padahal bukan gitu. Ini Spider-Monkey nih, guys. Oke, saatnya ke garis finish. Dan yeay, kita berhasil mendapatkan crown menggunakan skin Spider-Monkey. Bisa memenangkan tadi, jadi aku langsung saja membuat skin yang sama persis, yaitu skin hiu Megalodon ya. Ini adalah hiu, tapi ini Megalodon, guys. Ini adalah hiu dari zaman prasejarah ya, jadi kayak zaman dinosaurus gitu. Jadi ukurannya lebih besar daripada hiu-hiu biasa, dan ini sangat menyeramkan, sangat kuat, dan sangat apalah. Sangat besar lah ya intinya. Jadi kita akan langsung saja menggunakan ini. Ini bisa berbesar ya. Setiap dia makan orang bisa makin besar gitu. Ini kayak main game shark ini kita. Cuma di game stumble, guys ya. Oke, kita akan langsung saja, kita akan coba bagaimana kekuatan gigitan dari hiu Megalodon ini di game stumble, guys. Kita akan memakan semua peserta yang ada. Kalau ada monster-monster semua kita makan juga. Siapapun itu kita makan semuanya. Tidak tersisa, ini akan menjadi makan-makan. Oke, guys, di sini pesertanya ada lumayan banyak. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Itu belasan lah ya pokoknya ya. Oke, kita akan memakan semua peserta yang ada di sini semuanya, guys. Tidak akan kita sisakan satu pun. Kita makan. Satu, udah kita makan ya. Ini lagi. 2, 3, 4. Ini kayak main shark. Ini kenapa mau gigit aku ini sirup ep ini? Kamu enggak tahu aku hiu Megalodon apa? Oke, guys, sudah banyak sekali aku makan, tapi aku ingin memakan semuanya ya. Kita makan lagi. Ini lagi, guys. Nyam. Seru banget ya punya skin hiu ya. Oke, ini lagi, guys, kita makan lagi 3. 2 dapat ya. Satu doang kita dapat. Ini lagi rupa. Makin gede, guys. Ini lama-lama sebesar arena stumble, guys, ini. Oh, ini lagi. Kita makan lagi. Oh, tersisa satu, guys. Ada Godzilla dong. Ini kita lawan Godzilla ya. Kok GG, guys? Lawan Godzilla. Kita hiu Megalodon lawan Godzilla, bro. Oke. Ini dia, guys. Godzilla versus hiu Megalodon. Let's go ya. Kita akan coba bagaimana caranya, guys. Nggak bisa dong. Masa dia mau nyerang kita begitu, guys? Untung badan kita udah besar ya. Ini bisa ngigit doang ini, guys, hiunya ya. Nggak bisa ngeluarin apa-apa dia. Mamam tuh. Diseruduk lagi kau sama hiu Megalodon. Lagi. Aduh. Ditendang kita tapi tidak kena pribadi. Oke, bersiap. Lancarkan serangan penuh kita ya. Kita akan mengalahkannya. Dan rasakan. Masih mau kau. Oh, dia mengamuk. Apa yang ingin dia lakukan? Ini keras banget kulitnya, guys. Hiu Mega. Tidak ada apa-apanya hiu Megalodon. Ini terlalu keras ini sekada laut ini ya. Wah. Curang banget pakai napas atom dia, guys. Curang dia ya, nggak mau dia kekuatan fisik dia.
Set, kita cek ombak dulu guys. Kita lihat dulu. Set. Oke, di sini agak lebih terang ya. Beda sama yang tadi loh ini loh. Ini mapnya lebih terang dan lebih bercahaya gitu. Tampaknya ini beda monster dah. Ya nggak sih? Kayaknya ini beda monster deh guys. Aku melihat ada sesuatu yang berbeda di sini. Kita lompat dulu yuk. Cus, alright. Mantap jiwa. Kita lihat monster apa yang keluar. Apakah? Apa itu guys? Apa itu? Oh my god, itu apa itu? Bloop. Oh my god. Monster laut dalam, bloop guys. Oh my god, kita naik ke atas dulu. Oh my god, tadi hiu megalodon ternyata kali ini bloop ya. Itu adalah monster laut dalam yang ukurannya itu gede banget guys. Cuman di sini dibikin kecil seperti ini karena mungkin tidak muat ya arenanya ya. Tapi aslinya itu raksasa guys. Itu kita bisa serumah-rumah guys. Serumah-rumah kita bisa ditelan ya sama si siapa namanya nih, bloop. Oke, berhati-hati Rudy. Kita harus naik ke sini, semoga saja dia tidak memakan ini ya. Aku sih berharap dia tidak memakan ini guys. Kita naik ke sini yuk. Nice, mantap jiwa. Oh, dia berbeda guys. Ini berbeda sama si Megalodon tadi ya. Megalodon tadi menghancurkan segalanya ya. Menghancurkan apapun yang ada di depannya. Kalau ini tidak, kita masih bisa bersembunyi. Kalau di sama monster apa tadi namanya, bloop ya. Iya, bloop kayaknya ya. Aku lupa juga namanya guys. Pokoknya itulah monster laut dalam yang sangat mengerikan, yang sangat besar, dan tentu saja bisa memakan kita dalam sekali telan. Makanya kita harus berhati-hati. Ini aku santai aja jalannya karena aku pengen dia jauh dulu. Nah, di sini baru kita speed run lagi guys. Kita cek dulu di mana dia berada, Kita lihat. Tidak ada guys. Oke guys, aku melihat ada sesuatu di depan. Apa itu? Itu apa itu guys? Oh, ada skateboard. Oh my god, kita bisa pakai skateboard ya. Tapi aku tidak melihat. Oh, itu baru muncul guys, baru muncul dia. Baru datang, kita kabur. Yuk, kita akan menggunakan skateboard. Itu dia guys, the bloop. Oh my god, mengerikan sekali. Kita pakai ini dulu skateboard. Nah, kalau begini ceritanya kan kita bisa menang nih. Kita bisa mengimbangi kecepatannya guys. By the way, karena saking besarnya bloop ini, kecepatannya tidak secepat si Megalodon tadi ya. Megalodon tadi sangat-sangat cepat, sangat-sangat culas sekali. Set, kita hindari set. Kita menghindari beberapa rintangan yang ada di sini. Oke. Masih belum terlihat garis finish dan semakin gelap guys. Oh my god, menyeramkan banget. Stumble guys, kita dikejar oleh bloop. Oh, di situ finishnya. Ayo. Sedikit lagi, kita tidak boleh ceroboh di sini ya. Kita harus memenangkan ini. Karena aku dari tadi tidak dapat crown. Dan akhirnya guys, akhirnya aku berhasil memenangkan map stumble guys di kereta rel, kereta api yang monsternya adalah Shark atau Megalodon dan juga Bloop. Walaupun tadi yang Shark tadi aku tidak menang. Oh my god, ternyata kita dapat lagi map stasiun kereta yang terbengkalai. Wow, ternyata kita dapat map ini lagi. Ini sudah kesekian kalinya aku dapat map ini. Tapi aku cukup penasaran ini monsternya monster apa. Kalau ini monster Train Eater atau monster Thomas atau monster Charles, aku akan langsung skip aja ya. Karena itu sudah membosankan. Sudah sering aku dapat dan sering menang juga. Jadi aku pengen ngecek ombak dulu ya. Kita akan cek dulu apakah kita akan ketemu dengan monster-monster aneh lainnya di sini. Kita akan lihat dulu. Sejauh ini sih tidak ada yang mencurigakan ya. Semuanya tampak normal-normal saja dan tidak ada yang aneh-aneh sepertinya. Oke, kita akan... aku akan turun di bagian ujung sini saja ya. Kenapa? Supaya... Oh, apa itu? Suara apa itu? Oh my god, apa itu? Oh my god, itu adalah monster bridge worm. Wah, itu adalah monster cacing jembatan guys. Ternyata ini bukan monster kereta, tapi monsternya monster cacing dong. Oh my god. What? Ini sangat menegangkan sekali ya.
Oke, ternyata ini monsternya beda, jadi kita akan lanjutkan saja. Aku akan berusaha memenangkan map ini hanya dengan menggunakan skin Mr. Stumble biasa ini. Aku tidak akan menggunakan skin Boboiboy untuk mengalahkannya, karena kalau pakai Boboiboy udah pasti auto win ya. Jadi kita akan berusaha semaksimal mungkin hanya menggunakan skin Mr. Stumble ini, dan kali ini aku akan melompat agak jauh ya, jadi agak-agak pojok sana, supaya kalau kita supaya kalau monsternya datang kita masih bisa menghindar ya. Oke, sabar kawan, sabar, kita jalan santai. Oke, oh aku melihat ada kereta di sana guys. Aku melihat ada gerbong kereta kosong di sana yang tampaknya kita akan bisa masuk ke dalam sana untuk bersembunyi ya. Kita akan coba. Oke, sabar. Kita akan ke sini. Nice. Oke, mulai terdengar suaranya. Oh my god, lompat. Hampir saja guys, hampir saja aku dimakan lagi. Untungnya aku berhasil keluar dan berhasil lompat ya maksudku. Dan sekarang kita akan langsung saja naik, apakah dia akan muncul. Oh, dia muncul lagi. Lompat. Nice. Kita berhasil menghindarinya dan tidak berhasil, ternyata kita meninggal ya. Oke, kita lompat ke sini. Oke, nice. Oke, mantap. Kita berhasil keluar dari sana. Oh, apakah dia datang lagi? Oh my god, terlalu cepat dia guys. Monster apa sih ini? Gak jelas banget. Masa cacing secepat itu dia? Oh my god, ini cacing besar Alaska ini. Bukan Breedworm ini, jangan-jangan ya. Terlalu cepat guys. Oh my god, dia datang lagi. Aduh, menghindar. Oh my god, hampir kena. Deg-deg.